kolam air panas luar angkasa milik Shizuka. Waktu itu jumlah bintang di langit luar biasa banyak loh. Berendam air panas di bawah bintang dan alam terbuka seperti itu memang paling asik. Jadi di villa kamu ada kolam air panas luar ruangan? Iya dong. Kalau mau, kalian juga bisa buat sendiri di rumah kalian. Oh iya, rumah kalian kan sempit ya. Gak ada lahan kosong. Maaf ya. Melihat indahnya bintang sambil berendam air panas, senangnya. Kalau untuk Shizuka sih, mau datang kapan saja juga boleh. Kalau cuma mau berendam sambil lihat bintang sih, aku tidak perlu pergi jauh-jauh juga bisa. Benarkah? Bilang saja atap rumahmu jebol, jadi sambil mandi bisa lihat langit. Oh begitu. Aku tidak bercanda. Aku tahu kolam air panas yang bisa melihat banyak bintang seperti itu. Aku keceplosan, bantu aku. Lagi-lagi begitu. Aku mohon, nanti aku belikan kue deh, aku sudah terlanjur. Apa boleh buat deh, coba pakai itu saja. Tali kolam air panas. Cara pakainya bagaimana? Coba bentangkan, dan langsung taruh saja. Wah, air panas. Iya. Nyaman sekali. Aromanya enak. Air panas ini bagus sekali untuk tubuh. Aduh, entah kenapa ya tiba-tiba rasanya kepalaku jadi enteng. 6 pangkat 2? 68. Oh iya, sambil berendam air panas, lakukan hal lain juga yuk. Iya, benar-benar nyaman. Benar juga. Masih kurang lengkap. Kita harusnya lihat bintang. Serahkan saja padaku. Dengan proyektor 3 dimensi. Ini bagaimana? Wah, kalau yang begini Shizuka pasti suka. Ayo Shizuka, silakan masuk. Ini kolam tengah hutan. Hangat dan baunya harum. Jangan lupa lihat ke atas. Wah, indahnya. Silakan nikmati semuanya. Selamat bersantai. Terima kasih. Bahagianya. Aduh, jangan takut. Kira-kira Shizuka puas tidak ya? Aduh, nonton TV terus. Waktu belajarnya kapan? Kamu ada PR kan? Sekarang aku tidak bisa masuk kamar, Bu. Nanti aku kerjakan kok. Kerjakan sekarang. Tapi... Cepat kerjakan. Terpaksa deh. Terpaksa tapi senang begitu. Shizuka! Maaf ya, soalnya ibu cerewet terus menyuruh aku mengerjakan PR. Maaf sudah mengganggu. Sepertinya Shizuka senang sekali loh. Baguslah kalau begitu. Penghapusnya ketinggalan. Biar aku ambilkan, kamu kerjakan PR saja. Shizuka. Nobita lupa bawa penghapus. Nobita benar-benar deh, hal seperti ini saja bisa lupa. Kira-kira apalagi yang masih ketinggalan di kamarku ya? Dari tadi sibuk naik turun tangga terus. Mereka sebenarnya sedang apa sih? Nobita? Sepertinya ibu naik ke atas. Gawat. Aduh. Nobita, kamu belajar tidak sih? Wah, airnya. Aduh, benda apa ini? Loh, Shizukanya mana? Tidak ada. Cuma tadi ini. Dibuang saja. Shizuka. Aku mau pulang. Tunggu. Kali ini
aku akan buatkan kolam air panas untukmu dan tidak akan diganggu oleh siapapun. Tidak, sudah cukup. Kolam angkasa. Kolam air panas dengan pemandangan bumi dari luar sana. Bagaimana? Aku mau pulang. Tunggu. Kali ini aku akan buatkan kolam air panas untukmu dan tidak akan diganggu oleh siapapun. Tidak, sudah cukup. Kolam angkasa. Kolam air panas dengan pemandangan bumi dari luar sana. Bagaimana? Kenapa sih kamu selalu saja bicara aneh-aneh dan sembarangan berjanji? Maaf. Payah kamu. Untuk membuat kolam air panasmu itu, terpaksa kan aku jadi harus buat yang asli di bulan. Aku lupa kalau tidak ada udara. Kapsul udara. Seharusnya sudah aman. Oke, wadah udaranya sudah jadi. Tapi tunggu sebentar. Kalau cuma begini, wadahnya masih belum aman 100%. Dengan sarung tangan udara ini, nanti udaranya akan aku jadikan padat. Tapi jangan terlalu padat ya. Oke, sekarang sudah aman. Itu karena gaya gravitasi bulan 6 kali lebih ringan daripada bumi. Makanya tubuh kita jadi ringan. Dan di tengah sini. Nah, sekarang tinggal undang si Suka untuk datang ke sini. Oke. Selamat datang di kolam luar angkasa. Kami membuat ini khusus untuk kamu, si Suka. Silakan menikmati. Terima kasih. Kali ini aku minta jangan diganggu lagi ya. Iya, kami mengerti kok. Kalau begitu, robot penjaga, hafalkan dulu wajahnya Suzuka. Nobita, coba sekarang kamu yang masuk ke dalam sana. Sekarang selain kamu yang masuk ke dalam sana, pasti akan diusir oleh robot penjaga itu. Iya, itu sudah cukup kok. Tapi kan tidak perlu dicoba. Sudah ya. Selamat menikmati. Luas sekali. Sudahlah Nobita, jangan berbuat yang aneh-aneh. Bukan begitu, aku kan khawatir sama si Suka. Cuma memastikan biar aman saja kok. Kamu tenang saja, kan ada robot penjaga. Lagi pula dengan teropong kecil begitu, orang yang ada di bulan pasti tidak akan terlihat. Oh begitu. Payah. Barusan itu, hilang kemana ya? Gawat Doraemon, barusan aku lihat alien, si Suka pasti dalam bahaya. Nobita, sudah hentikan, cara itu tidak akan berhasil menipuku. Tapi ini benar, aku melihatnya sendiri, itu alien, si Suka dalam bahaya. Oh!
Rabbit.